Oke guys, kita lagi makan nasi padang guys. Jadi rasa nasi padangnya ini mantap. Terus menu di nasi padang ini langsung seperti apa namanya? Cerundai. Coba lap. Lap keberapa itu Pak? Pak Pales. Oh, ini ketiga piringnya. Ketiga kalinya. Baru sedikit. Jadi dia ini juga dialah sisanya. Iya. Tadi pakai ikan, sekarang pakai ayam. Belum apa-apa. Karena enak-enak. Iya, murah. Apa namanya cerundai? Ambil sendiri. Bukan, maksudnya kalau orang bilang di sini seperti di resepsi apa namanya? Centok sendiri itu loh. Ambil sendiri. Bukan itu. Yang orang jalan itu loh. Nah, prasmanan maksud saya itu untung ada Mas Ahan yang mengingatkan saya. Jadi warung makan nasi padang ini sistemnya prasmanan. Jadi itu yang bikin saya suka sekali. Terus mie-nya saya ambil banyak, nasinya saya ambil banyak, ikannya saya ambil banyak, sambalnya saya ambil banyak. Satu piringnya tinggi sekali. Harga merakyat ya. Iya, harga merakyat, murah. Murah satu piringnya kalau pakai ayam 9.000. Dan satu lagi yang bikin saya teringat, kalau ada dulu namanya Aji, biasa dipanggil Aji. Kalau makan itu seperti ini contohnya. Jadi Aji itu sangat menikmati kalau lagi makan. Jadi temboknya itu sambil dilihatin, ada jadwalnya, ada tulisannya, memang ditulis itu biar teringat terus kalau lagi makan, lagi rokok, lagi ngopi. Jadi ada tulisan di tembok itu, nanam padi, nama sawahnya Lorjo, tanggal sekian. Jadi duduk sambil makan itu, oh iya, langsung diingat. Mural Orjo tanggal sekian, langsung diingat. Terus potong sapi di Matale. Kalau sini ke sana, sini ke sana kalau pas lagi lebaran. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Bila menit ya? Gimana rasanya, Bung? Enak. Daging mau udah makan. Nah. Ya negeri mau udah kan. Tapi tempe itu sangat lebih murah. Murah ya itu.
nanah ko ay. Pernah no. Kenalan lah ko Harim. Harim cukup ngawan tuh. Pala ngawan sama Romo Harim. Harim cukup ngawan. Kenalan lah. Kenalan tau mah. Kenalan tau mah. Laura. Laura saya minum Harim tuh. Jadi men, terima kasih ya sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan like. Ya. Dadah.